naik ojol apa naik angkutan umum. Ojol itu banyak pak, yang ojol itu rata-rata pakai sepeda motor. Dek, naik apa dek? Naik di dek? Diantar orang tua. Oh diantar, terus pulangnya nyebut siapa? Ayah. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 9. 9 ya? Ya udah, belajar yang rajin ya. Ya, oke. Ini kami yang terbatas, PTM terbatas karena kami bulan Maret April sudah mengikuti simulasi. Oh iya iya. Bapak kalau mau melanjutkan ke dalam? Beras ini yang masuk kelas berapa? Kelas 11. Oke, urutan sudah. Ya. Dia tadi yang nganter siapa? Dia langsung nganter. Kita sudah masuk. Karena satu kelas kita bagi jadi 4. Ya, kota Jurois mulai berarti belum ada ya? Kami belum. Oh, oke. Okay. Di kota Semarang itu yang sudah masuk uji coba PTM hanya sekolah-sekolah yang pada tahap kemarin, tahap 1 itu sudah untuk uji coba. Oh, SMA 5 belum. SMA 5 kebetulan belum ya? Belum. Ya, semua dipakai. Iya. Ya, masker dipakai. Apa, Pak? Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Bu. Dulu saya juga jalan kaki lebih jauh lagi. Oh, kamu masih SMP kok sekolah sini? Hah? Oh, enggak apa-apa. Bisa pakai seragam juga enggak apa-apa. Itu bagusnya lah ya. Yang penting belajarnya rajin. Oh, terus ini anu? Blended, Pak. Blended ya? Iya. Kita kan langsung juga ke sisi Mas Kaden kan yang di rumah, jadi bisa. Oh, ini Pak Gurinya di sini ya? Iya, iya. Oh, iya. Ini Pak Gurinya apa ya? Oke, yang ada di rumah ya. Paling kalian belum mandi nih. Cuma ya, kan pinginnya masuk mau kenalan katanya gitu ya. Terus di kelas ini punya grup WA nih, kelas ini apa 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi? Langsung jujur. Ah, temane. Ah, baik-baikin ada grupnya. Jujur Pak, jujur ya Pak ya. Jujur, jujur dulu. Kemarin ada yang protes sama Pak Gubernur. Ini terus banyak yang memulai nyari seragam itu loh Pak. Saya tidak mewajibkan ya, jadi kalau orang tua yang, maaf, mohon maaf, orang tuanya yang tidak mampu, anaknya nggak perlu seragam sekarang. Udah, kayak tadi aja nggak seragam juga nggak apa-apa kok. Nggak ada pengaruhnya. Kalau yang mampu nggak apa-apa beli dulu. Jadi nggak usah dipaksakan, sekolah nggak usah memaksakan. Kemarin sudah ada yang lapor saya kejadian itu di SMK mana gitu ya, saya lupa. Itu gurunya sudah mewajibkan seragamnya ini banyak banget gitu, kasihan. Nah, kalau yang mampu nggak soal, tapi yang tidak mampu kemudian, waduh Pak, sekarang cari uang aja sulit, suruh kayak begini. Maka saya bebaskan. Sekali lagi saya ingatkan yang di wilayah kewenangan Pemprov untuk tidak memaksakan kepada mereka yang orang tuanya tidak mampu, khususnya terkait dengan seragam ini. Nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa. Ya. Yang penting pembelajarannya, kan situasinya juga lagi uji coba begini kan, nanti kalau sudah baik, nah ini beberapa level sudah mulai turun, Semarang Raya bisa level 2, mungkin aktivitas sudah mulai bisa terbuka secara terbatas, ekonomi bisa tumbuh, orang tuanya mampu, nah itu boleh, tapi kalau belum, nggak boleh dipaksakan. Bahkan yang tidak mampu suruh ngomong nanti biar dibantu oleh Pemprov itu, ya. Yeah. Sekolah ini, jadi dia nanya keroncong bakso gitu. Mbaknya nangkep lagi ya, semangatnya bagus. Ya titip itu aja ya, sama dikasih orang tua, ya, semangatnya, minta feedbacknya, anaknya oke apa enggak. Rasanya sih kalau saya lihat mereka seneng gitu. Ya, seneng ketemu temennya, sudah kenal, ini aktif kelasnya bagus banget.